Salam Malaysia Ahmad Dhani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu sila tekan subscribe, like dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Saya sudah sampai tahap kesabaran dan kehormatan saya dicabar. Selepas beberapa hari hangat diperkatakan mengenai kontroversi terpalit keluarganya, penyanyi Sheila Amza akhirnya membuka mulut mengenai perkara berkenaan. Pada usai temu bual bersama Melody, Sheila berkata dia mengakui tidak bangga dengan apa yang diperkatakan olehnya ketika di live tempo hari. Malah, dia juga tidak menyangka isu rumah melibatkan keluarganya itu menjadi besar karena dia mahu kan perkara tersebut dibincang secara baik dan tidak perlu hingga bermusuhan. Saya tak bangga dengan apa yang saya cakap dalam live tersebut, tetapi dalam masa yang sama seandainya apa yang saya luahkan itu dapat memberi manfaat kepada sesiapa juga yang senasib dengan saya, syukur alhamdulillah. Mungkin kesadaran itu harus diketengahkan lagi. Untuk di usia yang sebegini, saya rasa lebih baik kita berbincang dengan cara yang baik. Tidaklah sampai bermusuhan, tidaklah mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Saya sebenarnya mengharapkan benda ini tak menjadi seperti ini dan saya tak pernah sangka pun dalam hidup saya ini kalau saya nak benda ini terjadi dah lama ia akan terjadi, katanya. Menurut Sheila lagi, apa yang diluahkan ketika live tempo hari adalah selepas bertahun-tahun dia menyimpan dan akhirnya terbuka. Dalam pada itu Sheila berkata dia sudah cuba banyak kali untuk berbincang sehingga terpaksa membuat keputusan sendiri serta merasakan tahap kesabarannya dicabar. Pernah cuba banyak kali, takkanlah kita tak cakap dahulu atau bincang dahulu, tapi bila yang lain-lain tidak memberi kerjasama, maknanya saya terpaksa buat keputusan dengan sendiri, tapi untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Secara logiknya saya dah sampai tahap di mana kesabaran saya dan kehormatan saya dicabar dan tercabar. Untuk isu ini sama juga, tak ada siapa yang kena halau, tak ada isu langsung. Saya ini menghalau darah daging saya sendiri, sebab kalau saya betul-betul nak buat, saya tak payah tunggu lama. Tak ada siapapun nak hidup dalam keadaan macam ini semacam ini begitu lama, katanya. Terima kasih karena sudah menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Ahmad Dhani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu sila tekan subscribe, like dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Saya sudah sampai tahap kesabaran dan kehormatan saya dicabar. Selepas beberapa hari hangat diperkatakan mengenai kontroversi terpalit keluarganya, penyanyi Sheila Amza akhirnya membuka mulut mengenai perkara berkenaan. Pada usai temu bual bersama Melody, Sheila berkata dia mengakui tidak bangga dengan apa yang diperkatakan olehnya ketika di live tempo hari. Malah, dia juga tidak menyangka isu rumah melibatkan keluarganya itu menjadi besar karena dia mahu kan perkara tersebut dibincang secara baik dan tidak perlu hingga bermusuhan. Saya tak bangga dengan apa yang saya cakap dalam live
tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, seandainya apa yang saya luahkan itu dapat memberi manfaat kepada sesiapa juga yang senasib dengan saya, syukur alhamdulillah, mungkin kesadaran itu harus diketengahkan lagi. Untuk di usia yang sebegini, saya rasa lebih baik kita berbincang dengan cara yang baik. Tidaklah sampai bermusuhan, tidaklah mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Saya sebenarnya mengharapkan benda ini tak menjadi seperti ini, dan saya tak pernah sangka pun dalam hidup saya ini kalau saya nak benda ini terjadi, dah lama ia akan terjadi, katanya. Menurut Cila lagi, apa yang diluahkan ketika live tempo hari adalah selepas bertahun-tahun dia menyimpan dan akhirnya terbuka. Dan pada itu Cila berkata dia sudah coba banyak kali untuk berbincang sehingga terpaksa membuat keputusan sendiri serta merasakan tahap kesabarannya dicabar. Pernah coba banyak kali, takkanlah kita tak cakap dahulu atau bincang dahulu, tapi bila yang lain-lain tidak memberi kerjasama, maknanya saya terpaksa buat keputusan dengan sendiri, tapi untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Secara logiknya, saya dah sampai tahap di mana kesabaran saya dan kehormatan saya dicabar dan tercabar. Untuk isu ini sama juga, tak ada siapa yang kena halau, tak ada isu langsung. Saya ini menghalau darah daging saya sendiri. Sebab kalau saya betul-betul nak buat, saya tak payah tunggu lama. Tak ada siapapun nak hidup dalam keadaan macam ini, semacam ini, begitu lama, katanya. Terima kasih karena sudah menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu sila tekan subscribe, like dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Saya dah sampai tahap kesabaran dan kehormatan saya dicabar. Selepas beberapa hari hangat diperkatakan mengenai kontroversi terpalit keluarganya, penyanyi Sila Amza akhirnya membuka mulut mengenai perkara berkenaan. Pada usi temubual bersama Melody, Sila berkata dia mengakui tidak bangga dengan apa yang diperkatakan olehnya ketika di live tempo hari. Malah dia juga tidak menyangka isu rumah melibatkan keluarganya itu menjadi besar karena dia mahu kan perkara tersebut dibincang secara baik dan tidak perlu hingga bermusuhan. Saya tak bangga dengan apa yang saya cakap dalam live tersebut, tetapi dalam masa yang sama seandainya apa yang saya luahkan itu dapat memberi manfaat kepada sesiapa juga yang senasib dengan saya, syukur alhamdulillah, mungkin kesadaran itu harus diketengahkan lagi. Untuk di usia yang sebegini, saya rasa lebih baik kita berbincang dengan cara yang baik. Tidaklah sampai bermusuhan, tidaklah mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Saya sebenarnya mengharapkan benda ini tak menjadi seperti ini, dan saya tak pernah sangka pun dalam hidup saya ini kalau saya nak benda ini terjadi, dah lama ia akan terjadi, katanya. Menurut Cila lagi, apa yang diluahkan ketika live tempo hari adalah selepas bertahun-tahun dia menyimpan dan akhirnya terbuka. Dalam pada itu Sila berkata dia sudah coba banyak kali untuk berbincang sehingga terpaksa membuat keputusan sendiri serta
merasakan tahap kesabarannya dicabar. Pernah coba banyak kali, takkanlah kita tak cakap dahulu atau bincang dahulu, tapi bila yang lain-lain tidak memberi kerjasama, maknanya saya terpaksa buat keputusan dengan sendiri, tapi untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Secara logiknya, saya dah sampai tahap di mana kesabaran saya dan kehormatan saya dicabar dan tercabar. Untuk isu ini sama juga. Tak ada siapa yang kena halau, tak ada isu langsung. Saya ini menghalau darah daging saya sendiri. Sebab kalau saya betul-betul nak buat, saya tak payah tunggu lama. Tak ada siapapun nak hidup dalam keadaan macam ini, semacam ini, begitu lama katanya. Terima kasih karena sudah menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu sila tekan subscribe, like dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Saya sudah sampai tahap kesabaran dan kehormatan saya dicabar. Selepas beberapa hari hangat diperkatakan mengenai kontroversi terpelit keluarganya, penyanyi Sheila Amza akhirnya membuka mulut mengenai perkara berkenaan. Pada usai temu bual bersama Melody, Sheila berkata dia mengakui tidak bangga dengan apa yang diperkatakan olehnya ketika di live Tempo Hari. Malah, dia juga tidak menyangka isu rumah melibatkan keluarganya itu menjadi besar karena dia mahu kantor karakter tersebut dibincang secara baik dan tidak perlu hingga bermusuhan. Saya tak bangga dengan apa yang saya cakap dalam live tersebut, tetapi dalam masa yang sama seandainya apa yang saya luahkan itu dapat memberi manfaat kepada sesiapa juga yang senasib dengan saya, syukur alhamdulillah. Mungkin kesadaran itu harus diketengahkan lagi. Untuk di usia yang sebegini, saya rasa lebih baik kita berbincang dengan cara yang baik. Tidaklah sampai bermusuhan, tidaklah mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Saya sebenarnya mengharapkan benda ini tak menjadi seperti ini dan saya tak pernah sangka pun dalam hidup saya ini kalau saya nak benda ini terjadi dah lama ia akan terjadi katanya. Menurut Sheila lagi, apa yang diluahkan ketika live Tempo Hari adalah selepas bertahun-tahun dia menyimpan dan akhirnya terbuka. Dalam pada itu, Sheila berkata dia sudah coba banyak kali untuk berbincang sehingga terpaksa membuat keputusan sendiri serta merasakan tahap kesabarannya dicabar. Pernah coba banyak kali, takkanlah kita tak cakap dahulu atau bincang dahulu, tapi bila yang lain-lain tidak memberi kerjasama, maknanya saya terpaksa buat keputusan dengan sendiri, tapi untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Secara logiknya, saya dah sampai tahap di mana kesabaran saya dan kehormatan saya dicabar dan tercabar. Untuk isu ini sama juga. Tak ada siapa yang kena halau, tak ada isu langsung. Saya ini menghalau darah daging saya sendiri. Sebab kalau saya betul-betul nak buat, saya tak payah tunggu lama. Tak ada siapapun nak hidup dalam keadaan macam ini, semacam ini, begitu lama katanya. Terima kasih karena sudah menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran seterusnya.